Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto ya. Ini berjanji, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya di siang hari ini selalu diberi kelancaran, kemudahan, kesuksesan, yang lagi mencari rezeki, yang lagi jualan, yang lagi bisnis ataupun yang lain lancar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke lur ya, di hadapan kita semuanya, di hadapan saya juga demikian, ini ada sebuah paketan lagi ya, 88. Ini semuanya pasti tahu lah ya, dari siapa? Pak 88 Airgun, Community Lumajang ya. Kepunyaannya Mas Kirana kemarin, beliau minta disettingan ulang, bukan disettingan ulang ya, maksudnya dicek untuk memastikan akurasi dan powernya. Kita mainkan untuk long range, tidak meminta pesannya demikian. Kalau memang di sini sudah cukup, saya rasa cukup ya, kita bilang cukup. Kalau memang belum ada dirasa yang kurang pas, kita konfirmasi kepada beliau. Kalau biasanya mungkin ada beberapa yang harus kita rubah, mungkin biasanya saya cuma hanya merubah untuk dalamannya ya, settingan dalamannya ya. Oke Nur ya, kita lihat ya, kita sama-sama kita review sama-sama, kita lihat speknya sama-sama. Nanti mau di gimana kan unitnya ini, nanti kita lihat. Oke. Kita lihat Mas Bro. Kodenya ini TX32 ya, 05. TX32 lingkarannya 05 ya. Punya Mas Kirana ini. TX3205. Enggak tahu ini kode dari markas ya. Kode booking dari markas ini. Saya kurang paham dengan maksudnya. Kita lihat sama-sama, kita cek sama-sama. Beliau minta kemarin tambahannya untuk tabung DWM-nya minta ditambahkan ya. Maksudnya diganti dari tabung standar ke DWM. Kita lihat Mas Bro. Kita lihat, nah kan betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke Mas Bro. Pastinya dan dipastikan. Ini untuk tali sandang sweet fail ya. Tali sandang sweet fail. Ada magazin 88 15 round warna merah magazinnya. Ada Mickey Mouse bawaan dari senapan, semestinya demikian. Ini Mickey Mouse, cuman tidak ada adapternya ya. Sorry, tidak ada manometer ya. Di sini cuma hanya penutup drat, penutup mantul ya. Tidak ada manometer. Tali sandangnya demikian. Swivel. Ini keren Mas Bro, tali sandangnya Mas Bro. Impor punya ini. Keren Mas Bro. Ini harganya lumayan nih. Harganya lumayan nih tali sandang ini. Terus ada unit taring. Unit taring. Unitnya punya Mas Kirana. Kelengkapan dan bawaannya single shoot ya. Karena untuk yang sekarang tidak ada muscle brake, cuma dikasih tutup drat peredam. Demikian tidak ada muscle brake, jadi kelengkapannya cuma single shoot, jungkit, yang ini. Sama tutup peredam, tutup drat ya. Keren Mas Bro. Ini start angin masih di posisi angin 2000, kurang lebih 2200 ya. Manometernya 1000, jadi agak susah memang bacanya. Kalau untuk output di sini tertera outputnya 1700. T-Mac TX32 output 1700. Kita perlu lihat lagi nanti ya. Lumayan kencang.
Kita lihat sama-sama ya. Wah, rokok regulatornya ini termasuk geraknya cepat ya, nutupnya ya, secet, tidak ada jeda sama sekali. Untuk langkah hammer mungkin nanti saya sedikit rubah ya. Langkah hammer kita rubah. Kalau untuk main slug kayaknya nggak kurang cocok ini, langkah hammer segini. Dan powernya mungkin kurang pastinya ya. Kita lihat lah ya, sama-sama kita tidak bisa menyalahkan ini unit ataupun yang lain. Kita pastinya kita cek nanti kita mainnya enaknya di mana. Untuk regul output kayaknya ini sudah cukup untuk di 1713 grand cukup lah. Kita lihat ya nanti laras standar dari 88 untuk slug dia mau atau tidak. Ya, kita lihat sama-sama. Oke. Ada kode K Kristanto ya. Di sini ada kode K Kristanto, regulator pinball, terus untuk tabung 360 cc. Panjangnya satu cengkal ya, sekitar kurang lebihnya 23 sentian ini. Terus ini juga lipat, sama halnya seperti yang tadi Minion. Nah ini sudah ada magnetnya ya, pengunci magnet sudah ada. Ini juga ada magnetnya, ini dia maju mundur ya. Nah, kameranya bisa dilihat lagi. Nah, dia akan maju ketika di mode nempel. Nah ya, kita cabut kembali lagi. Nah, maju ya kembali. Nah, oke. Terus untuk setelan bahu ini juga sama, kita kendori bisa maju mundur ya. Untuk taring, waduh lepas terlalu semangat ya, maju mundur ya. Kita tinggal menyesuaikan maunya tingginya seberapa untuk setelan setelan pipinya. Kencengin sedikit, terus untuk ini juga sama demikian. Ini juga sama, ini bisa muncul. Nah, ya. Naik turun. Bisa naik turun. Kalau sudah sesuai apa yang kita inginkan tinggal kencengin. Ini juga sama. Nah. Kendorin. Kendorin, maju mundur. Kalau sudah sesuai sebegini, kita kencengin. Oke ya, keren. Dengan harga unit 5.400 untuk inden ya, kuota pertama harganya 5.400 non regulator dengan spek unit seperti ini sudah saya rasa sudah sangat maksimal ya, sudah sangat istimewa. Kalau untuk saya pribadi dengan pengerjaan semua dari pengerjaan 88, murahnya 88. Dengan pengerjaan 88 full CNC sudah cantik lah, kalau saya rasa ini sudah luar biasa. Nah ini ada yang membedakan di sini, ada apa ya, kalau ini platnya atau apa namanya ini ya, saya kurang paham kombinasinya lah ya, variasinya dia ada tiga susun. Nah, ininya apa sih namanya ini, perkat kah? Untuk penutup ruang ledak juga sama, ada di bawah dia 4. Gandeng dengan trigger sama rel picatinny-nya ya, rel pivot. Keren Mas Bro. Keren. Single shot, mainkan, tembak, fire. Langkah hammer ini kemungkinan sekitar 1 sentian ini Mas Bro. Saya rasa 1 sentian ini. Kita lihat nanti lah ya. Kita lihat sama-sama. Enaknya mau dibawa kemana ini? Enaknya mau dibawa kemana? Untuk power dan akurasinya kita lihat sama-sama untuk tes lahat mimis di slug ya. Keren Mas Bro. Ringan banget. Saya pastikan ini di bawah 3 kilo, 2 kiloan lebih lah. Ini pan 2 kilo 2 on. Kurang lebihnya mungkin loh ya. Ya. Untuk di sini mimisnya ya, bisa kita lihat sama-sama. Untuk hasil tes akurasi di 88 QS output 1800.
powernya 961, 972, 970, 973, dan 974, 960 ya. Untuk powernya GS. Nah, untuk hasil akurasinya kecil banget Mas Bro. Seujung kuku lah ya. Paling sebesar rokok Sampurna Mil ya. Kecil banget ini. Keren. Nanti kita lihat juga, kita lihat di jarak 25 meter. Kita tes dulu sesuai dengan bawaan dari markas. Setelah itu kita mainkan untuk slugnya ya. Untuk 13 atau 12 grain. Kita cari akurasi terbaiknya untuk berapa grain misnya ya. Oke, untuk Mas Kirana mungkin sudah cukup. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan nanti sama telepon aja ya. Nah, telepon kita bicara via telepon, via WhatsApp, biar sama-sama enak. Oke Mas Bro, terima kasih sudah mantau dan dukung Sniper Jinji. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halang suatu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat siang, selamat sore.